Halo guys, kembali lagi. Kok serak ya? Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi di gameplay FIFA 21 ya. Masih bersama gue, Edit Pro ya. Di ya gameplay yang selalu kita mainkan ya. FIFA 21 maksudnya. Karena seharusnya kita udah, ya enggak sih, maksudnya ini kita bakal harus tamatin ya, wajib ya, wajib kita tamatin sampai Mansfield Town itu sukses ya, gitu. Dan kali ini kita masih, kayaknya kelihatannya tuh, kita itu masih berada di Portugal ya, untuk membantu Portugal lolos ke, aduh kok gue serak begini ya, membantu Portugal untuk lolos ke FIFA 21 ya. Eh kok FIFA 21? FIFA World Cup kok jadi FIFA 21. terakhir ngapain ya? Terakhir gue lupa dah. Bentar. Kok jadi nge-lag begini gitu. Rekamannya aman sih. Terakhir itu kita ngapain ya? Oh, kita menang 3-1 atas Spanyol ya, dan akhirnya kita memiliki poin yang sama dengan Spanyol. Tapi kita menang poin GD ya, tuh GD tuh. GD apa GF yang diambil ya? Kayaknya GD sih. Jadi 17 kurang 4 ya, jadi 13. Dan untuk Spanyol itu 14 kurang 5, 9 gitu ya. Jadi kita menang GD dengan Spanyol gitu ya. Menang gol lebih banyak kita. Dan akhirnya kita merebut posisi pertama meskipun poinnya sama ya gitu. Oke, langsung aja kita lanjutkan pertandingan berikutnya melawan apa ini? Hungaria sepertinya ya. Ya, Hungaria berada di posisi ke Hungaria apa Bulgaria sih? Coba. Hampir mirip, cuy. Benderanya ya. Bentar. Oh, Bulgaria, cuy. Bukan Hungaria. Cuman beda merahnya doang ya, naik ke atas. Ya, lawan Bulgaria kita berikutnya. Masih ada training day. Astaga. Training day-nya nggak bisa dititip gitu sama asisten. Masa kita langsung bolak-balik Portugal-Inggris gitu. Ini apa lagi? Oh, pencarian bakat ya. Oke, gue minta Belanda. Belanda, mana sih Belanda? Nah, oke, pergi ke Belanda NT ya, cari pemain-pemain mantep. Oke, langsung saja kita atur formasi, dan kita sudah ada sang kapten utama Cristiano Ronaldo ya. Meskipun ini masih Bruno Fernandes kaptennya, salah, belum gue ganti, lupa. Ntar atur formasi terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini tengahnya akan gue pakai. Enggak. Guedes bisa sih tuh, CM emang Guedes. Guerrero. Silva, Bernardo Silva bisa tengah nih. Tapi ada ininya. Ruben Neves. Oh, situ Ruben Neves. Nah, berarti senternya itu enggak ada, center defensive midfielder lah. Banyak banget namanya. Ya benar ya, center defensive midfielder ini enggak ada. Apa gue bisa, enggak deh, enggak, ini enggak bisa sama sekali. PC juga enggak bisa. Ya udahlah, mau siapa lagi? Neves cuman center midfielder doang. Kayak lebih Guerrero aja kali, karena dia punya left back ya. Dia lebih mundur ke belakang meskipun sebelah kiri. Jadi Guerrero gue taruh belakang aja. Oke, gini aja, kembali seperti biasa. Dan saatnya ganti kapten. Kaptennya Ronaldo lah, gila. Itu free kicknya siapa? Waduh, free kick kaki kanannya Ronaldo loh. Penalti Ronaldo dong, gila loh. Free kicknya udah jelek Ronaldo ya? Turun? Enggak tuh, masih bagus. Kiri Felix, Silva, dah gitu aja cukup. Oh, ini ganti aja ke apa sih, nyamuk ya, ngeding. Neves, dah. Oke, langsung aja kita mulai pertandingan ya, melawan Bulgaria. Dan sepertinya kita datang ke stadion Bulgaria ya.
ke markasnya mereka. Ini kursi gue berisik banget ya. Nih, tuh. Belum kursi gaming, Pak. Wajar ya. Oke, langsung saja menyaksikan pertandingan antara Bulgaria melawan tim nasional Portugal ya. Oke, dan kondisi cuaca hujan, cuy. Wes. Yuk, kita mulai saja langsung. Let's go. Enjoy the game. Waduh. Dapat langsung, mantap ya. Langsung salah ngoper. Ya dong. I'm anticipating a really good Felix. Game today. Hopefully we won't be disappointed. This attack looks highly promising. Nah, mantap. Tenang banget ya pemain kita. Yuk, bawah dulu. Santai aja. Set langsung sorakin, baru mulai. Tarik dulu lah. Songong ya. Ruben Dias. Salah satu back terbaik Manchester City ya. Mantap banget Bruno Fernandes. Umpannya. Terobosannya ya. Nah, tuh atas kosong tuh. Nah. Yuk. Ricardo siapa ya? siapa? Gue lupa aja jadinya. Ini pemain Leicester City, coy. Back kanan Leicester City kalau enggak salah ya. Bek kanan. Enak banget bolong tuh. Langsung. Iya, tendangannya mantep pula. Bek padahal. Nah. Tenang banget. The best. Dah. Siapa namanya? Oh, Pereira, Ricardo Pereira. Gue lupa ya namanya. Oke, langsung. Gila, kita udah di atas angin banget ini. Iyalah. Dapat? Yup, dapat lagi. Yup, dapat lagi. Enggak dong. Sial, nyundulnya kalah. Guerrero. Aduh. Wait. Potong Domingos sobat namanya. Asli. Bernardo Silva juga salah satu center punya klub Manchester City ya. Masuk ke Ron. Aduh, Bang Ron. Masuk. Nah. Masuk yuk. Aduh, terlambat Joao Cancelo ya. Terlambat dan keburu ditutup. Tapi ya udahlah. Oke, Bernardo Silva langsung aja umpan dalam. Set. Yuk, sundul, Bang. Waduh. Dapat? Ya, ampun. Kepung. Iya, sial. Salah gua, salah pencet. Pantesan larinya lambat gitu. Iya. Aduh. Serangan balik, Bung. Waduh, deres, Bang. Ya, udah 15 menit pertandingan dan mereka belum ada gempuran sama sekali, asik. Kece gak deh. Ini namanya klub ya. Bisa gak ya kira-kira Mansfieldton bakal bisa kayak gini gitu. Gue tuh pengen banget bisa kayak gini gitu ya. Nyantai banget. Yuk Felix. Nah, mantap Felix. Tarik dulu Felix. Nah. Masuk lagi. Nah, umpan yuk. Ya, jauh banget. Wait. Dapat. Ya. Sini. Felix. Run. Ronaldo. Gila. Gila. Kipernya keren amat. Bisa nepis tendangan Ronaldo. Keren. Ivanov. Gila, nama kayak nama orang Rusia gitu. Mungkin dia naturalisasi kan. Ayo offset. Nah, kan. Bingung kan ente. Offset, offset go. Iya, offset ya. Sorry, ketebak banget gitu. Yuk, ke bawah dulu coy. Aduh, mana nih? Masih 1-0 baik kita. Terus serangan kita juga bahaya-bahaya semua loh. Bernardo Silva, Ruben Neves, Ricardo Ferreira, Felix, Ronaldo.
Lebar konsol. Yuk, masuk yuk. Up. Gila, apaan begitu? Gila. Kagak gol. Enak banget itu. Diapain itu sama dia? Oh, disundul. Oh, pas banget sih emang. Kencang itu bola. Oke. Kita umpan lagi ke dalam. Hup. Yuk, Ron. Hup. Aduh, Ron. Neves, yuk. Aduh, enggak bisa. Berat. Lebar Cancelo. Masuk yuk. Nah, Ron. Ron lagi. Felix. Kukira ada Ronaldo. Biasanya Ronaldo kagak mau minggir ya di tengah-tengah aja. Nungguin bola datang. Taunya bergerak Ronaldo. Iya. Ya. Masih selamat. Tidak ada perlawanan, Bu. Guerrero, sebat namanya. Cancelo. Yuk, Ron. Tahan lu. Yuk, Ron. Tahan lagi. Nah. Bernardo Silva, gila. Lebar. Yuk. Yuh, gila. Gila, gempurannya. Ron. Yuh. Serangan bertubi-tubi ya, dan akhirnya digol sama sang kapten kita. Yui. Cristiano Ronaldo. Yo man. Oh ya, untuk tahun ini kan 2022 ya, harusnya ada Piala Dunia enggak sih? Tapi kok kayak enggak terdengar ininya ya, di 2022 di mana sih, di Qatar ya? Yui. Mungkin ini tahun terakhir Ronaldo di Piala Dunia kali ya. Kayaknya sih. Yoi, udah tua bang. 3 gol, gila. Keren. Felix nih, padahal dia punya skill jago, cuman daya cetak golnya rendah banget ya, Felix. Pantesan di Atletico tuh dia nggak terlalu banyak golnya ya. Tapi punya skill gokil gitu, cuman nggak tahu kenapa. Kayak finishingnya yang kurang bagus kali ya. Nggak paham juga sih. Mantap. Atau mungkin dia salah pilih klub gitu. Nggak sih. Atletico mantap cuy. Cuman entah kenapa Joao Felix tidak bisa berkembang dengan cepat di sana. Ya mungkin tidak sehebat Mbappe atau nggak Erling Haaland kan. Erling Haaland tuh gokil. Main di Borussia Dortmund tapi bisa golnya kayak mesin gol begitu, ya enggak? Cuman dia memang salah pilih klub sih menurut gue ya, karena apa ya? Dia banyak gol ya gitu, cuman kadang klubnya tidak bisa membuat dia membawa pialanya gitu. Tadi lu bang, Bruno Fernandes. Masuk yuk, bang. Yuk, aduh, terlambat Ron. Tutup, ayo, nah. Buset. Buset. Maju bang. Pepu, kipernya padahal kagak mau ngambil. Kok bisa gitu ya? Ronaldo Silva. It's with Ruben Neves. Oke. Bruno Fernandes. Oke, Joao Cancelo umpan yuk. Ya, begitu amat. Ya. Pelan banget si Cancelo ya. Oke, umpan lagi tarik ke dalam. Bruno Fernandes. Bernardo Silva, Ronaldo. Gila. Dui gol ya. Sekali sentuhan lagi. Gaya bebek mana ada Ronaldo gaya bebek. Konyol. Para sundulan masih lancip banget kepalanya. Duh, gila. Dari jauh cuy. Loncatannya tinggi banget. Tuh. Mantep. Iya, yeah, kipernya kaget deh ya. Tiba-tiba ada bola di kepalanya. Di kepala, di atas kepala maksudnya. Ronaldo agak aneh ya di FIFA 21 ini. Tapi di FIFA 22 bagus loh. Mantep banget. Kece badai di FIFA 22 ya. Apalagi kalau main di PS5. Sedep banget. Sedep.
Ya, babak pertama kita sudah mencuri gol. 3 gol ya, mantap. Eh benar kan sih 3 gol? Benar kan ya? Enggak terlalu mirip ya. Dari segi mulut sih. Spanyol masih terus menempel kita ya. 3 gol enggak tuh? Ri. Oke, langsung aja. Masuki babak kedua ya. Gila, mereka Bulgaria belum ada serangan sama sekali ya. Gokil banget. OP emang Portugal. Kacau. Ruben Neves. Ronaldo. Tarik dulu Ron. Tadi ada Cancelo tapi enggak kepencet. Masuk padahal dia. Yuk masuk. Yap, Bruno Fernandes. Ramai sekali bung di belakang. Neves yuk. Hup. Buh, tinggi banget Neves. Sayang banget, padahal sepi banget dia ya. Ngincar pojok kiri atas ya. Tapi masih melayang di atas cuy. Oke, gak apa-apa. Mantap percobaan yang cukup baik ya. Tuh, soalnya targetnya 0 Bulgaria. Gila gak tuh. Dapat? Iya, lagi. Iya, tarik dulu. Nah, Cancelo masuk. Nah, umpan yuk. Hup. Yuk. Felix. Sendirian, akhirnya dia ngegolin juga. Udah berapa gol sih sebenarnya Felix? Kepo gue. Dia susah banget gol gitu. Kayaknya kelemahan dia itu adalah positioning sih. Positioning dia kayak kurang tepat gitu loh. Makanya dia jarang dapat gol gitu kan. Tapi kali ini posisinya cukup tepat ya, dan tendangannya kencang juga. Lihat. Gila, aneh gak tuh gerakannya. Cuman perfect banget ya volleynya, gila. Woi, sang pelatih tumben banget pakai jaket, dingin banget kayaknya. Berapa gol Felix? 5 gol dan itu. Mantap Felix. Ya Ronaldo kapan pensiun ya? Aduh. Udah melewati masa-masa kejayaan Ronaldo. Ya. 2016-2017 itu paling kece banget sama 2018 ya. Sebelum dia masukin Juventus sama MU. Jadi kurang banget. Iya, enggak gitu Neves. Oper ya. Yuk, pressing yuk. Pressing yuk. Nah kan. Siapa yang ditarik? Ayo, nomornya 90. Step Popov namanya. Ya ampun, ngoprek ke sana. Yuk, dapat lagi, mantap. Hup. Masuk. Nah. Enggak ada orang tengah. Yuk. Aduh. Mantap banget itu. Coba Ronaldo yang di situ. Ronaldo kemana ya? Buset, diulang replaynya. Kencang. Wah, mantap. Enggak cedera kan Ronaldo? Aman sih, aman. Yuk. Up. Ya, iyalah. Pada diam-diam semua. Iya, lho. Sip. Wah, cedera. Cedera. Oh, enggak. Emang cedera sih. Cuman, maksudnya masih bisa bangun deh. Yuk, Ricardo Pereira. Umpan, yuk. Nah. Yuk, sundul. Aduh. Kenapa terjatuh Ronaldo? Tumben banget Ronaldo terjatuh ya. Bernardo Silva umpan tarik ke dalam. Jab. Ronaldo gain. Aduh. Ya ampun. Tendangan macam apa seperti itu? Apain sih? Dapat lagi. Yup. Sial kagak. Neves. Mana nih serangan pertama Bulgaria? Apakah bisa langsung mencetak gol? Iya, offset kembali ya sepertinya, tapi tidak nyampe. Oke. Okay. Let's go. Kiper kita ngopi cuy. Siapa namanya? Gue lupa dah. Patricio ya, benar gak sih? Patricio. Yuk, Guerrero. Ronaldo. Yuk masuk ke dalam Silva. Man yuk dalam. Yuk sendirian. Cua, gila. Siapa itu? Bruno Fernandes ternyata.
Lihat volleynya. Ih, gila, keren banget. Tapi masih bisa diselamatkan dengan baik oleh kiper mereka. Oke, umpan tarik dalam. Fernandes. Yuk, dapat. Hat-trick, boy. Ronaldo umur udah hampir pensiun ya. Masih bisa hat-trick. Waduh, ngeri banget Ronaldo. Parah, sundulannya itu loh, lancip-lancip banget. Dua gol cuy, dua gol. Kepala, kepala semua gitu golnya. Parah. Yuh, lawan dua pemain langsung. Mantep banget gak? Parah Ronaldo. Yuk, langsung. Siapa sih? Tidak jelas lu. Dapat lu. Iya, lu kan. Tidak ada serangan sama sekali Bulgaria, gila. Mati banget ya Bulgaria. Mantap, OP bet. Yuk, Cancelo. Nyaris out. Tengah yuk. Nah. Felix ngapain Bernardo Silva sih di sliding begitu? Ada-ada aja sih si Felix. Ya. Out gue ada. Dah, tarik dah. Siapa kira-kira? Dan maksud gue biar ada cadangan kita ya. Nah, Sanchez aja nih. Sanchez, kemudian ada Pizzi, kemudian juga Guedes juga bisa main ya. Siapa lagi? Semedo boleh. Dias turun ya. Wah, ada Jota juga deh. Waduh, Jota main deh. Ya nggak muat. Ya udahlah, tiga aja cukup. Sip, tiga pemain langsung turun kita. Mantap. Apakah membuat serangan makin kencang atau biasa aja? Yuk, masuk. Buh. Yuk. Jebret. Sial. Yuk, Ronaldo. Astaga. Gila, datar begitu. Ih, tipis cuy. Gila, ganteng banget ya pelatih kita. 6 shoot, gila. Ronaldo, ngeri banget. Pizzi. Yuk, Renato Sanchez. Tahan dulu, Renato. Atas lagi yuk, nah. Empan yuk, nah. Ronaldo! Quad trick boy. Gila, ambil bola cuy. Quad trick, tiga kepala. Sama satu kaki kiri. Ngeri banget Ronaldo. Iya, congkel gitu doang. Ih, ngeri. Parah. Parah Ronaldo. Yuh, sentuhan kecil ya, kepalanya yang lancip itu mengakibatkan gol. kayak berita acara kecelakaan gitu ya. Mantap banget. Ya, udah salah ngoper dia kan. Nggak ada serangan sama sekali, parah. Bulgaria. Mana aja lu? Pizzi. Nah tuh. Dikasih bebas lagi konsol. Nah. Hup, aduh, sayang sekali. Umpan konsol ngeri-ngeri banget. Guerrero. Cus. Yuk, aduh, bukan Ronaldo ternyata. Yuk, lagi. Set, aduh. Melebar kali ini. Iya, dapat lagi enggak tuh? Pizzi sekarang. Yuk, melebar lagi Pereira. Yuk, umpan. Run. Yuk. Yo, gila Ronaldo. Nyaris queen trick. Mau queen trick aja dia marah-marah dulu gitu. Ya, dijorokin sih. Pantesan. Parah udah queen trick. Queen trick, udah quad trick ini. Mau queen trick aja ngomel-ngomel dulu deh. Uset. Iya, putar-putar dikit.
Gimana nih? Udah 6 gol kita. Kasihan mereka. Tapi namanya pertandingan, kita harus memberi jarak dengan Spanyol ya. Ya, lepas Ronaldo. Ayo lah, ayo lah, ayo lah. Nah, kan. Iya, dapat lagi Renato Sanchez. Ya, masuk. Nah, tarik dulu. Felix. Ya, kena Ronaldo. Buset. Tendangannya keren amat, tapi nyasar. Apakah ini serangan terakhir dari Bulgaria? Baru gue wacanakan udah nyasar baik. Mana Bul? Serangan lu gak ada sama sekali nih Bul. Kacau banget. Mereka udah main lepas loh. Tuh, main lepas mereka. Nah kan. Masuk yuk. Nah. Yeah, melebar. Ya ampun. Sen banget dah. Itu Felix ngapain di luar dah? Ya. Guerrero. Guedes. Gila. Mantep banget, parah. Yo, gila. Tapi sayang masih melebar. Dan waktu tinggal 3 menit lagi. Ngapain Bulgaria? Apa ini serangan terakhir mereka? Kita lihat aja. Set. Aduh, jatuh. Ferreira. Ya, nah. Serangan terakhir dari Bulgaria kah? Kita lihat saja. Ya, seperti apa serangan terakhir mereka? Nah, gitu dong. Nah, out enggak tuh. Oh, gue deh. Masih bisa. Yeah. Ya, dan full time, gila, kebabat abis Bulgaria dengan skor 6 gol tanpa balas ya. Dan bintangnya kali ini adalah Cristiano Ronaldo dengan 4 gol ya dan 8 kali percobaan, gila. Serem banget mesin gol ini. Kacau. Kacau, kacau. Sedih ya. Kenapa kita harus ketemu Ronaldo sih gitu kan. Parah. Nah, ini kita lihat cuplikannya ya. Gol pertama dari Pereira ya, keren golnya. Iya, kosong banget. Langsung dijebol. Beh. Mantap Pereira. Back asal Leicester ya. Nah, ini gol Ronaldo dari kaki kiri. Iya. Mantap dan bersarang di gawang dari Bulgaria. Duh, hidung gue gatel banget ya. Dan ini dia kepala dari Cristiano Ronaldo kembali. Enggak ding, baru ini gol pertama dia menggunakan kepalanya. Iya lo. Baru kali ini gue lihat Ronaldo pakai gaya bebek. Dan ini gol volley kencang banget dari Joe Felix. Ngeri. Ke gebok sakit banget itu. Parah. Dan ini dia ya. Volley-nya dari Bruno Fernandes masih bisa ditepis. Yuh, kencang tuh. Mantap banget. Lanjutkan lagi kembali dengan sundulan Ronaldo kayaknya nih. Ya, benar enggak sih? Ya, betul ya. Tuh. Lagi kepalanya lagi. Hat-trick Ronaldo pakai kepala, parah. Dan kepala lagi. Ronaldo, ya. The king of hat. King of hat, gila. Mantap. Bu, 10 coy. 10 Ronaldo doang 10. Oh, kiper kita Lopez ternyata. Dia ngopi-ngopi doang. Makanya poin dia 57. Kecil banget. Oh, shootnya 1 ternyata. Gila. Kacau. Dadah, kasihan.
Buset, Spanyol nempel gitu terus ya dengan kemenangannya kembali. Ya, dan kita akhirnya kembali lagi ke Mansfield Town ya. Dan beda 2 poin dengan Nottingham Forest. Waduh, kejar-kejaran. Oke. Okay. Kayaknya untuk waduh, boli kejual mantap. Dapat masukan berarti kita. Oke, okay, untuk episode kali ini kayaknya kita sudahin dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Untuk episode kali ini ya, jangan lupa subscribe channel L7, kemudian kalian bisa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel L7. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, share, dan komen video di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, mantap kuy. Lawan kita berikutnya apa sih? Ini apa ya? Burung hantu apa ya? Burung hantu. SAW apa itu ya? Oh itu Sheffield Wet ya. Sobat Sheffield Wet di posisi ke-21 ya. Oke, okay, harus semoga aja mudah ya. Oke, okay, bye bye. Panjangan ntar.